Jumpa lagi di video ini. Saat ini kita akan belajar untuk menggambar gajah mamut. Mamut berbentuk seperti gajah, tapi dia berbulu dan memiliki taring yang panjang. Seperti biasa, kita cari dulu contohnya di Google. Dan saya pilih gambar ini. Kemudian kita cari bagian bentuk dasarnya. Seperti kepalanya yang bulat. Kemudian tubuhnya yang seperti trapesium. Juga kakinya yang seperti persegi panjang. Dan untuk hidungnya kita berikan seperti kurva, juga untuk taring, kedua taringnya yang panjang. Kemudian seperti biasa kita pindahkan bentuk-bentuk dasar ini ke kertas. Dan saya mulai dengan lingkaran, kemudian trapesium, kemudian persegi panjang untuk kaki-kakinya. Dan tidak lupa juga untuk memberikan kurva untuk taringnya yang panjang, kemudian disertai dengan hidungnya yang panjang. Dan jangan lupa juga bagian taring yang satunya lagi. Kalian bisa bedakan gajah modern dengan mammoth yang memiliki telinga kecil. Setelah semuanya selesai, kita selesaikan dengan memberikan garis luar. Saya ikuti bentuk dasarnya melalui kepala, taring yang panjang, kemudian hidungnya, dan tubuhnya yang seperti trapesium. Dan seperti yang kalian lihat, saya menambahkan bulu di sini supaya menunjukkan bahwa mammoth ini gajah yang berbulu dengan telinga yang kecil. Kemudian seperti biasa, kalian bisa tambahkan bagian-bagian backgroundnya dan rerumputan atau pemandangan yang lainnya. Semoga kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.